Selamat sore untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, reporter tribunforest.com, Sutiana. Dan kesempatan sore hari ini saya melaporkan langsung dari Kutur Kampung Ujung yang terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kota Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tribuners, di lokasi ini dapat juga saksikan terdapat aktivitas dari sejumlah masyarakat Labuan Bajo yang memanfaatkan di belakang saya seperti dermaga ini. Dermaga ini digunakan bukan hanya untuk aktivitas pariwisata, tetapi juga digunakan untuk warga kepulauan di Kabupaten Manggarai Barat, seperti warga dari Pulau Papagarang, Pulau Besar, maupun juga Pulau Rinca serta Pulau Komodo. Dan di lokasi ini, Tribuners, sebelumnya dijadikan sebagai lokasi penyelenggaraan Festival Kopi Flores maupun juga Bazar UMKM terbanyak di Kabupaten Manggarai Barat. Situasi hingga sore hari ini cukup lengang. Area publik ini digunakan oleh seluruh masyarakat untuk menikmati sore hari maupun juga berolahraga. Dan sebagian masyarakat Labuan Bajo memanfaatkan ini untuk olahraga seperti jogging, berlari kecil, maupun juga untuk olahraga skateboard. Di lokasi ini tidak hanya mendapatkan area publik, tetapi Tribuners bisa menyaksikan aktivitas kapal wisata maupun juga gugusan pulau. Dan tempat di sebelah saya ini merupakan Pulau Bajo, satu pulau yang sebelumnya berpenghuni tetapi tidak berpenghuni, tetapi aktivitas cukup banyak dilakukan di area pesisir Pulau Bajo sebagai tempat berlabuh atau parkirnya kapal wisata maupun juga kapal maupun juga nelayan, kapal-kapal nelayan. Demikian Tribuners, silakan menyaksikan live streaming Facebook untuk kegiatan atau momentum dan situasi lainnya di tribunflores.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!